satu TKW Taiwan yang berusaha untuk terjun dari lantai 12, guys. Halo sahabat YouTuber dimanapun Anda berada, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Dan tentunya tetap semangat dalam menjalani puasa ini. Kembali lagi bersama Tasik Bingung yang akan selalu menyajikan berita-berita heboh. Yang membingungkan, yang kadang membingungkan, yang juga heboh di dunia maya. Ada apa di video kali ini? Yuk kita ikuti guys beritanya. Pikiran itu kalut ngoten, sebabnya kan dia di sini masih 4 bulan, ya dong. Tapi kok maksudnya 4 bulan itu sebenarnya gajinya itu belum seberapa loh ya pak. Nah jadi uang kemarin yang dikirim itu pinjam dari agensi. Nah saat ini ngerti napa mboten jenengan iku ajenge melompat dari lantai 12 telepon kula. Mungkin akhirnya gue ingat ya KTP.
Bagaimana pendapat teman-teman tentang video ini? Yuk kita komen di kolom komentar. Untuk kritik dan sarannya, terima kasih.